tapi biasa aja sih, kayak mereka pasti setiap pertandingan ada kesulitan dan ada yang pas lagi on point, peak pointnya juga, jadi ya gak gimana-gimana. Besok yang pilih mana?如果可以选的话，明天你们想对比你们中国队还是印尼队？中国队当然想会师了。为什么？是因为就这样子，足以证明我们现在中国女生还是比较厉害。嗯，然后 pengen lawan China sendiri karena menurut mereka juga lebih bagus mainnya dan ya mereka udah kenal juga nih.你们最喜欢的女生运动员是谁？最喜欢的女生对，张雨生。不然跟他领教吗？请问？你们在印尼的时候最喜欢吃什么？吃什么东西？印尼炒饭。要。Suka nasi goreng. Mau nanyain dong, tadi kan di set kedua sempat banyak kesalahan sendiri, tapi di awal set ketiga langsung mendominasi pertandingan. Kira-kira apa sih titik baliknya? Di kedua itu memang agak banyak loss kan, apalagi karena yang bisa menang mereka juga masih agak kaget karena yang si Aminya itu. Tapi ya di set ketiga ya mereka counter lagi, mereka cari strategi lagi untuk balikin kondisi. Soal api udah, yang soal api insiden oh belum. Ya, pasti ada ininya, saya ada kagetnya juga sih. Tapi ya, untungnya cepat ditangani dan mereka juga aman-aman aja. Ini iya, tadi dari ya. Ini pertama kalinya atau pernah ada kejadian kayak gini? Kayaknya ini pertama kali sih untuk mengalami kayak gini.